Sudah berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun tempat usaha Anda ini sepi dari pembeli? Dulu ada pembeli tapi sekarang pergi. Intinya jualan Anda sekarang tidak laku. Sudah Anda tanyakan ke sana kemari kalau tempat jualan Anda ini terkena sihir, terkena peluk, dikirimi santet, dikirimi tanah kuburan, ditanami sesuatu hal yang berbau energi negatif. Sudah berapa minggu, bulan, berapa tahun? Untuk itu, ketika Anda menemukan video ini, Anda berada di waktu yang tepat. Di mana saya, Mas Aji, membuka jasa untuk menetralisir energi-energi negatif yang ada di tempat jualan Anda. Menghilangkan sihir, menghilangkan teluk, menghilangkan kiriman energi negatif, kiriman tanah kuburan, semuanya. Insya Allah saya akan membantu Anda untuk membersihkannya. Nah, Mas Aziz, bagaimana caranya untuk mengundang Mas Aziz sampai ke tempat jualan saya untuk membersihkan supaya tempat jualan saya ini kembali bersih, jauh dari energi negatif. Anda bentengi dengan tagar gaib supaya energi negatif yang dikirim pun tidak tembus, tidak sampai. Karena saya sudah capek, Mas Aziz, kesana kemari belum ada solusi yang tepat. Sudah saya melakukan berbagai cara teknik marketing tapi tetap saja sepi, tetap jualan tidak laku. Kalau Anda benar-benar ingin mengundang saya ke tempat Anda, mekanismenya sangat gampang. Anda hubungi asisten pribadi saya, Saraswati, nanti komunikasikan, nanti Anda ngomong saja langsung, Mas Aji, saya ingin tempat usaha saya ini dibersihkan, alamatnya di sini, nanti kirim foto. Terus setelah itu Anda langsung ngomong secara langsung saja ke asisten pribadi saya mengenai ini caranya bagaimana, Mas Aji, nanti kalau sampai supaya datang ke sini. Anda cukup ganti biaya transportnya saja. Karena ini sebagai niat saya untuk menolong Anda, Anda cukup mengganti biaya transportnya saja. Dan nanti mungkin ada beberapa ugo rampe atau persyaratan-persyaratan yang perlu Anda persiapkan sendiri atau Anda terima bersih dari saya. Nanti ada beberapa mahar yang harus Anda kirim juga. Selain transport, ada mahar untuk ugo rampe. Ingat, ini hanya sebagai ganti biaya transport dan biaya mahar. Kalau memang tempatnya jauh, misalnya luar pulau atau luar negeri atau luar kota, kita lihat kalau sampai ke sana itu kita menggunakan apa? Saya sampai ke sana menggunakan pesawat ya, transportnya biaya transportnya dipakai pesawat. Kalau untuk pakai bis atau pakai mobil, saya langsung ke sana pakai mobil bisa. Intinya situasi dan kondisi tempat menyesuaikan transport dan mahar juga begitu. Nah, kalau Anda ingin bicara lebih jauh, ingin tahu detail tentang cara membersihkan tempat usaha Anda, silakan Anda menghubungi nomor ini ya, nomor di ini. Nanti saya akan langsung cerita detail mengenai cara-cara untuk membersihkan tempat usaha Anda yang sepi, supaya nanti tujuannya adalah bersih dari sihir, guna-guna, kiriman tanah kuburan, kiriman telur, energi negatif, bersih supaya tidak ada bukan adalah usaha Anda nanti akan banyak pembeli, ramai, dan banyak pelanggan. Oke, silakan hubungi. Secepatnya nanti akan saya balas.